Oke, boleh kita teruskan eh? Kita teruskan. Oke, kita masih perlu ingat juga discrete dengan continuous. Kita kena ingat juga discrete dengan continuous. Ingat, discrete ni kalau kita nak senang ingat, dia adalah integer. Nombor-nombor yang tepat, 1, 2, 3, 4, 5, discrete. Kalau continuous, walaupun katakan selang yang sama, tetapi decimal number pun termasuk. Kalau kita nak senang, discrete tu integer, continuous tu adalah real number. Kalau kita nak senang ingatlah. Okey, tadi kita banyak sangat distribution, kita ada binomial distribution, Poisson distribution, kemudian kita ada normal distribution. Untuk discrete ni adalah dia ada dua. Binomial dengan Poisson. Ada dua. Normal ni dia termasuk dalam kategori continuous. Okey. Okey, yang pertama kita kena lihat konsep Bernoulli trial. Sebenarnya kalau kita nak guna binomial, kita hanya pertimbangkan dua aja. Dua aja sama ada sukses simbol dia P ataupun kita gagal. Failure. Gagal Q eh. Ni sama. Kemudian syarat yang berikutnya dia mesti independent. Kalau nak guna binomial ni dia mesti independent. Independent eh. Okey, nanti kita akan jumpa dalam soalan sama ada soalan tu find the probability x equals to macam ni lah. Itu yang pertama. Kadang-kadang soalan dia dalam bentuk, jadi kalau simbol equal x equals to satu nilai, maka mesti gunakan formula yang ni. Formula ni dalam exam diberi. Kalau apa lagi bagus, ncx. Ncx ni adalah combination. Ncx. Kemudian P itu adalah yang sukses tadi. Keberangkalan berjaya. Sukses. Katakan P kita 0.4, maka Q itu adalah 0.6. Okay. Jumlah P dan Q ni mesti satu. Okay. Q itu adalah 1 minus P. Q adalah gagal. Eh. P sukses. Q adalah failure. Ini dalam nota lagi. Okey. Okey, jadi nanti dalam soalan dia akan tanya dua je. Sama ada find the probability x equals to x. Satu lagi kita akan jumpa dalam soalan find the probability x more than or equal. Dia dalam bentuk inequalities. Okey. Kalau yang pertama ni seloknya kita buat guna formula. Kalau soalan tanya find the probability x equals to, gunakan formula. Kalau kita jumpa soalan more than or equals to r, satu nilai, maka lebih mudah kita guna table. Jadi ingat table yang saya bagi ni, nilai itu adalah untuk x lebih besar dan sama dengan. Dia syarat dia mesti lebih besar, kemudian mesti ada sama dengan. Kalau setakat lebih besar je tak boleh guna table. Kena ubah dulu baru boleh guna table. Okay, nanti kita akan lihat contoh. Okey, ni formula tak payah apalah. Okey, kita apa formula yang pertama je. Jadi. Okey, kalau kita refer pada table, kamu boleh bukalah table ni. Muka surat. Muka surat yang pertama tu adalah contoh dia. Bagaimana kita nak gunakan table? Contoh eh. Contoh eh. Okey, kemudian muka surat 3 tu, itu adalah table dia lah. Maka nanti bila kita nak baca table, kita merujuk kepada muka surat 3 sampailah muka surat. Surat berapa? Sampai muka surat 9. Nilai N kita, nilai N kita bermula daripada 3 sampailah 50. N ni maksud dia bilangan eksperimen kita. Maksud dia katakan sebelum ni kita belajar, kita lambung dadu kan. Lambung dadu, biasa kita akan lambung paling banyak pun sampai 3 kali. Kalau katakan kita tak ada kerja, kita lambung sampai 20 kali. Jadi kita takkan boleh kira lah, jadi banyak sangat. Jadi biasanya kalau setakat 2 atau 3, kita guna kaedah probability yang biasa je. Tapi kalau katakan eksperimen kita tu lebih daripada 3, contoh 4, 5, 100,
Takkan kita nak gunakan formula yang biasa kita guna. Kita tak pasal tukar kepada bentuk binomial. Jadi N tu adalah number of experiment, bilangan eksperimen. Okey? Yang N tu. Jadi untuk table ni dia tahan juga. Dia tak boleh guna semua. Dia daripada nilai 3 sampailah nilai 50. Jadi kalau katakan soalan tu ubah N sama dengan 60, dah tak boleh guna dalam table. Jadi dia ada limit juga. Okey? Bermula dengan nilai 3 sampailah 50. Kemudian dalam table yang N tu kita baca daripada yang first column tu. 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita refer pada yang buku statistik ni, buku statistik 3 tu, N tu adalah yang sebelah kiri ni, yang pertama ni. First column ni. 1, 2, 3, 1 ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, jadi kalau kita nak guna binomial, kita perlu ada N satu. Pertama mesti tahu, eksperimen tu berapa banyak, berapa kali? N. Kemudian kita kena tahu probability of success. Maksudnya yang berjaya, barangkali berjaya. Maksudnya kalau tekan saya lambung, berjaya, katakan kita fokuskan X tu bilangan dapat nombor genap. Jadi bila kita lambung tu dapat tak nombor genap? Berapa kebarangkali dapat nombor genap? Okey? So maknanya kita kena rujuk kepada P dia berapa? Sebab table ni dia perlukan P. Dia perlukan N, dia perlukan P. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, kalau kita jumpa soalan tiba-tiba terus dalam bentuk percentage, itu adalah nilai probability. Jadi kalau kita tengok soalan ni, kalau kita tengok soalan, nampak je percentage, itu adalah merujuk kepada probability. Probability. Kemudian kita tengok from a sample of 10 student. Ini maksud dia N ni. N. Jadi kalau kita jumpa soalan, kita ada dua maklumat. Sebab kalau kita refer pada binomial distribution, dia perlu ada dua nilai ni. Kalau ada N, ada P, memang sah itulah soalan binomial. Nanti dalam soalan ni tak akan nyatakan by using binomial distribution. Dia tak akan sebut. Kita kena tengok soalan tu apa maklumat yang ada. Adakah dia hanya ada N dan P? Kalau ada N dan P, maka itu sah adalah binomial. Okay? Okay, jadi P adalah 0.4. Kemudian katakan bila binomial, kita perlu tahu Q itu berapa. Ambil je 0.6. Sebab ingat antara P dan Q ni, dia adalah satu tolak. Okay? So kita ingat formula kita adalah Q equals to 1 minus P. Itu yang dapat 0.6. Okay, jadi sekarang ni kita tengok soalan. Find the probability that, okay, katakan X only 3. Maksudnya 3 lah daripada 10 tu, 3 je kita nak. 3 je. Maka bila ada simbol equal, maka tengok balik yang tadi, yang awal tadi, kalau simbol equal, lebih mudah kita guna formula. Yang formula NCX, P to the power of X. Okay. So kita akan gunakan, ni saya tulislah formula dulu, NCX, P to the power of X, Q to the power of N minus X. Formula tadi. Sebab kita boleh guna formula ni kalau sama dengan. Kalau simbol less than ataupun greater than, tak boleh guna formula ni. Okay. So kita ganti N kita tadi adalah 10. So 10C3, P adalah 0.4 dan X tu 3, Q adalah 0.6. Kemudian 10 tolak 3, 7. Terus kita akan gunakan calculator. Okay. Kita boleh gunakan formula ni sebab ada simbol sama dengan. X sama dengan. Ya? Yeah. Ah, ya. Yeah. Okey, sekali lagi kalau yang dah ambil buku ni, cuba cek lengkap tak? Tak lengkap boleh ulangkan balik, ambil yang lain. Okey, ini kalau kamu kira ni. Okay, so kita akan dapat 0.2150. Okay, jadi yang sekarang ni kita belajar guna formula dulu. Yang table tu nanti, selepas ni. Okay, katakan yang berikutnya kita nak cari, find the probability that more than 7 student
Maksudnya bila more than 7. Ya, yeah, bila perkataan more than jangan ada sama dengan. Jadi kalau katakan kita nak juga guna formula, sepatutnya tak boleh guna formula. Sebab simbol dia more than ataupun less than tak boleh guna formula. Jadi disebabkan ingat ya, binomial tadi adalah discrete. Bila discrete selepas 7 mesti 8. Dia takkan ada 7.2, 7.8, 7.9 tak ada. Sebab ini adalah discrete. Jadi kalau kita nak guna formula, kita boleh guna tapi senaraikan x yang mungkin 8, 9, 10. 11 boleh tak? Kenapa tak boleh? Ah, sebab kita punya student kita 10 aje. Okey. Masa bila 11 ni boleh? Kalau di alam mimpilah. Sekarang ni alam nyata ni sampai 10 je. Okey, jadi bila kita dapat x sama dengan 8, maka kita dah boleh guna formula sama macam tadi lah. 10C8, kemudian P, P0.4, kuasa 8. Kemudian 0.6 tu adalah Q. Q kuasa beza dia, 10 dan 8, beza dia berapa? 2. Dan teruskan sampailah untuk x sama dengan 10. Okey. So nanti kamu kira lah ni. Apalah jawapan lebih kurang 0.0123. Selainnya jawapan kamu tinggalkan dalam bentuk 4 decimal places. Okay. Okay, faham eh? Ingat eh, formula yang kita boleh gunakan kalau soalan tu x sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Baru boleh guna formula ni. Kalau simbol lebih besar, kena tukar sama dengan juga. Senaraikan 8, 9, 10. Baru boleh guna formula. Okey, katakan saya nak guna table. Ni, kita nak guna table ni. Okey, kamu tengok. Kalau nak guna table, ingat kan, table ni kalau kita nak gunakan, dia mesti baca sebagai lebih besar dan sama dengan. Lebih besar dan sama dengan. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok soalan, probability x more than 7. Boleh tak kita guna table ni? Tak boleh, sebab syarat dia mesti ada sama dengan. Kalau saya nak tukar sama dengan, lebih besar dan sama dengan, sepatutnya berapa ni? Yang sama masuk dengan soalan. 8. Maka nanti bila dalam table, kita baca 8. Okey, kita tengok table, muka surat 3. Okey, yang pertama cari N10. Ada tak? Muka surat 3. Cari N10. Bahagian bawah sekali kan? Kemudian, kita cari R sama dengan 8. Okey, maksudnya tak boleh guna muka surat 3. Terus muka surat 8. Muka surat 8 tak? Yang 8 tu R. Muka surat 4. Ada tak? Ada ya? Oh, tak canggih lah table ni. Okey, tak apa. Kita teruskan semangat. Muka surat 5 pula. Muka surat 5. Kita tengok muka surat 5. Okey, N kita 10. Oh, yes. Muka surat 6 kan? N10, kamu cari R sama dengan 8. Ada kan? Kemudian cari P, bukan PP. P je. Kalau PP, kiri kanan. Cari P, P0.4. Okay, nampak ya? P tu adalah bahagian yang atas sekali. 0.1, 0.15, 0.2. Cari 0.4. Okay, jadi kamu cari 0.4. Padankan dengan N10 dan R sama dengan 8. Okey, sama tak jawapan dia? Yes, kan sebiji tu. Selesai masalah negara. Faham tak? Okey, jadi kalau nak guna table, syarat dia mesti lebih besar dan sama dengan. Kalau soalan kita lebih besar, jangan guna table lagi. Tukar dulu. Tukar 8. 8 ni ingat, kita baca table tu sebagai R. Jadi kita gunakan table, cari N tu 10, P0.4, cari R tu 8. Terus kita akan dapat jawapan. Jadi kalau macam ni, soalan B ni kan, saya galakkan guna table. Okay? Saya galakkan guna table. Tapi kalau
sukakan cabaran, gunalah cara biasa ni. Okay. Jadi walaupun soalan dia tak arahkan kita guna table, kita masih boleh guna table. Markah dia sama. Okey, kita tengok yang canggih sikit. Okey, ini pun sama juga. Kita nampak je percentage 20% from the orange. Ini masa dia cerita pasal pil ni. 0.2 settle. Kan senang tu. From the orange, rotten. Okey, kemudian number of sample berapa? 5. Masa dia, kita tengok soalan ni. Kita ada dua maklumat. Yang pertama P, yang kedua N. Okey. Aku belajar sikit dah anda ni. Simple je ni. Okey. Dah hilang dah saya punya idea. Apa tadi? Okey, tadi kan kita dah ada X distribute by binomial. Ingat binomial ni dia mesti ada dua maklumat. Yang pertama N, yang kedua P. Kalau ada dua maklumat ni memang sah, ini adalah soalan binomial. Jadi kalau nak guna table, tengoklah syarat dia macam mana kan. Okey, katakan kita nak sekarang find the probability. Maksud dia probability X lah tu. X all the orange. Orange kita ada berapa? 5. Maksud dia 5 lah tu. X equals to 5. Okey, jadi kita boleh guna formula. Sama dengan kan? Okey, kita tengok. Yes, yes, yes. Kan senang tu. Okey, jadi kita boleh guna formula sebab dia ada sama dengan. Nanti kita akan tengok. Kalau sama dengan pun kita masih boleh guna table. Okey, sekarang ni kita belajar dulu guna formula. Kemudian kalau kita lihat soalan B, none of the orange are rotten. Maksud dia, none tu maksud dia X equal to 0. Maknanya masih boleh guna formula lagi. Sebab sama dengan. Ada masalah sekarang ni? Maksudnya kita guna formula NCX. N kita 5, X kita 0. Kemudian kita ambil P 0.2 to the power of 0. Kemudian yang ni adalah Q. Ingat, Q dan P ni kalau kita jumlahkan mesti 1. Okay. Ingat, Q dan P ni kaitan dia adalah bila kita jumlahkan mesti 1. Kemudian kita lihat soalan C pula, at least one is rotten. Maksud dia, dia dah simbol greater than or equals to one. Okey, kalau yang macam ni, boleh tak kita guna table? Okey, cuba kita tengok table. Okey, kita akan cari N dulu. N kita berapa? 5. Okey, tengok muka surat 3 dulu. Kamu cari N sama dengan 5. Muka surat 3 ya. Kemudian kita akan cari P dia 0.2. Tak ada, jadi insaf lah. Kita pergi muka surat 5 pula. Kita cari lagi N sama dengan 5. Kemudian P 0.2. Yes, ada kan? Okey, kita cari N 5, P 0.2. Kemudian R kita berapa? R sama dengan 1 kan? Yes, sepatutnya jawapan dia berapa? 0.6723. Kan sebiji tu. Nampak je sama dengan, lebih besar sama dengan, mesti boleh guna table. Okey, ataupun kalau nak guna manual, sepatutnya kamu kena senarai kan PX sama dengan 1. Ni kalau nak guna manual, X sama dengan 2. Sampailah N kita tadi 5 kan? Sampai 5 kita kena buat. Setiap P ni mesti guna formula. Jadi panjanglah cerita dia. Kalau nak guna formula. Ataupun kamu boleh tukar kepada 1 tolak. Ya. Yeah. Ni kalau saya tukar, ini kalau saya nak buat manual
satu tolak probability x less than 1. Ingat ya, bila kita guna satu tolak, maka lebih besar ni dia akan bertukar kepada less than. Equal, opposite dia lah, not equal. Yang ini dia sebenarnya sama masuk dengan 1 minus probability x equal to 0. Akan speedy ni. Ini kalau saya nak buat manual. Tapi saya galakkan guna table lagi mudah. Ada yang tak faham nak guna table? Okey tak? Guna table. Ya? Yeah. Okey, kita teruskan di only one, maksudnya x equals to 1. Okey, katakan kita nak guna table jugalah yang sama dengan ni. Ni terpulanglah mana kamu rasa selesa. Probability x equals to 1. Kalau nak guna table, kita baca sebagai more than 1 dengan more than 2. Okey, cuba kita baca table. Tadi n kita berapa? 5 kan? Muka surat 5 tadi. N kita 5. Kemudian P kita 0.2. Okey, cuba kamu ambil. Nilai R2 tolakkan. Salah. Nilai R1 tolakkan dengan nilai R2. Jadi 0.6723 tolak dengan 0.2627. Dapat tak jawapan dia 0.4096? Dapat tak? Ini kalau nak guna table. Maksudnya kalau simbol sama dengan, kita kena ambil dia bincang apa? X sama dengan 1 kan? Maka table tu kita akan baca 1 tolak 2. Maksudnya nilai 1 tolak dengan nilai nombor sebelah kanan. 1 tolak 2. Kalau katakan kita dalam exam terlupa, ini 1 tolak 2 ke 1 tolak 0? Kita tengok ya. Bila kita tengok table, R sama dengan 5. Sorry. N kita 5. Kemudian kita tengok pada nilai 0.2. Mana? Dah tak nampak dah 0.2 dah. Okey, ada dah. Kita tengok ya. Bila X, bila R sama dengan 1, nilai dia lagi besar berbanding dengan nilai R sama dengan 2. Maka memang sahlah 1 tolak 2. Kalau saya ambil 2 tolak 1, dia akan dapat negatif. Okey? Jadi memang kena ambil 1 tolak nombor sebelah kanan. Okey? Jadi kalau sama dengan terpulang, sama ada nak gunakan formula ataupun baca table tapi tak boleh baca nilai 1 je. Ambil 1 tolak 2. Boleh? So terpulanglah mana nak guna. Okey, yang ini pun sama juga. Andai kata nak guna table kan? Maka kita akan ambil. Kita akan, kalau nak guna table eh. Ini, kalau nak guna table. Probability x equals to 3. Maksudnya, lihat pada table. Nilai 3 tolak dengan nilai 4. Nanti kamu akan dapat jawapan yang sama. So, kita boleh lihat. N 5, P 0.2. Ambil nilai 3.00579 tolak dengan 0.00067. Mesti dapat jawapan 0.0512. Mana? So pilih nak guna formula ataupun nak baca juga table. Boleh. Okay. Kemudian soalan F. Kita jumpa perkataan not. Kalau kita terlupa, kita fokuskan perkataan more than ni. Maksud dia simbol dia lebih besar sepatutnya. Kalau nak ikutkan. Tapi bila ada perkataan not, maka kita akan tulis lawan daripada yang asal ni. Greater than, opposite dia, less than. Not equal, equal. Two. Macam tu lah. Okay, kalau yang macam ni, boleh tak kita guna table? Boleh tak? Apa syarat table tadi? Dia baca lebih kecil ke lebih besar? Besar. Jadi insaf lah. Jadi kalau lebih kecil tak boleh guna table.
Kalau nak guna juga boleh. Kita gunakan 1 minus probability x. Opposite dia. More than equal. Opposite dia not equal. Okay. Asalnya macam ni lah. Okay. Boleh tak kita guna table lagi masa ni? Tak boleh. Sebab table ni dia ada syarat. Greater than and equal. Dia masih ada satu lagi tambahan. Maksud dia kalau sama masuk dengan ni, sepatutnya kita nak guna nombor berapa? 2 ke 3? 3. Yes. Masa ni baru kita boleh guna table. Sebab table baca lebih besar dan sama dengan. Okay, ripple lah table. Okay, kita cari N sama dengan 5. P 0.2. Baca 3. 0.0579. Okay, so kita akan dapat jawapan. Boleh? Ini cara yang pertama guna table. Kalau katakan nak guna formula, ini cara lain lah kalau nak guna formula. Kalau nak guna formula, senaraikan. Bermula daripada x equal to 0, x equal to 1, sampailah 2. Kita kena senaraikan, tetapi setiap ni kena guna formula. Formula yang ni, NCX ni. Jadi panjang sikit lah kerja dia. Okay. Kita tak boleh kira terus guna formula. Kena pecah dulu apa senarai nombor yang kurang dan sama dengan 2. 0, 1, 2. Kena senaraikan. Bila dah dapat, setiap ni mesti guna formula NCX. Setiap ni. Jadi panjang sikit lah jalan kerja dia. Jadi pilihlah nak gunakan cara biasa ataupun nak gunakan table. Tapi table syarat dia mesti lebih besar dan sama dengan. Okey, boleh? Macam tu lah. Ini kalau nak guna biasa. So jawapan dia betul tak? 0.9421. Betul ya. Ni kalau nak guna cara biasa. Ada soalan? Ada yang tak faham? Okey tak ni? Okey. So kita teruskan. Okey. Contoh yang ketiga. Ingat kan? Kalau kita nak guna table. Nak guna binomial table. Binomial table. Yang pertama, N kita ni mesti paling tinggi. Paling tinggi 50. Mesti paling tinggi 50. Kemudian, P pula. Tak semua P kita boleh guna table. Paling tinggi 0.5 kan? Kalau kita guna table, nilai P paling tinggi. Berapa? Betul tak? 0.5 kan paling tinggi. Kamu check lah. 0.5 paling tinggi. Maksud dia bila dah jumpa 0.6, dah tak boleh guna table. Jadi tablenya dia terhad. N pula kalau 60 pun tak boleh guna table. N paling tinggi 50. Kemudian P pula ada syarat sampai 0.5 je. Kalau lebih, dah tak boleh guna. Tetapi contoh 3 ni, dia nak juga. Dia nak juga guna by using the binomial table. Nak juga. Tapi masalahnya dah terlebih daripada sempadan dia. Jadi apa cara kita nak buat? Jadi fikir-fikir denganlah. Okay. Yes. 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 Fikir-fikir denganlah. Okay. Okey, jadi sekarang ni, tadi kita andaikan kalau kita guna variable x, maka p dia asal dia lah 0.8. Sekarang kita baca terbalik. Tak faham tu? Okey, tadi kalau saya guna x, apa saya nak baca tadi ni? X sama dengan
Okey, paling tinggi ice skater berapa? 10 kan? Bukan 10. Okey. Nilai P kita tadi adalah 0.2 kan? Okey, ini 0.2. 0.2. Ingat eh, yang X tu kita baca daripada kiri eh. Sekarang ni apalah 0.2 pula. Apa tadi 0.? Insaf lah. Soalan asal dia sampai 0.8 kan? Dia punya P dia. Ini kalau saya baca daripada kiri sampai lah kanan kan? Sekarang ini disebabkan kalau guna 0.8P ni, maka dalam table tak ada, jadi saya tukar. Saya tak baca daripada kiri, saya baca daripada kanan. Kalau saya baca daripada kanan, daripada sini sampai sini berapa ni? Boleh tak saya katakan dia sama dengan 0.2? Nampak? Soalan tadi 0.8 tu kalau guna X. Sekarang saya baca terbalik. Boleh juga kan? Sebab nilai probability kita adalah 1. Jadi saya boleh guna, tapi saya guna variable Y. Maksudnya kita ambil N dia sama 10. P kita dah bertukar. Jadi kalau N kita 10, P 0.2 ada tak dalam table? 0.2. Adalah kan? Okey. Jadi kita tengok ingat kita buat 0.2 ni kalau kita ubah kepada Y. Sekarang ni okey, kalau katakan soalan P sama dengan bukan P. Probability X more than or equals to 4. Maksudnya kalau kita nak guna table jangan baca 4. Habis kita nak baca apa? Baca daripada kanan. Faham ni? Okey, tadi jumlah dia 10 eh. Jumlah dia 10. Okey, hanya 10. Sekarang ni soalan dia, dia nak lebih besar daripada 4. Lebih besar daripada 4. Inilah kawasan dia. Ni. Yes, lebih besar daripada 4. Betul? Kalau saya nak baca Y, ingat ya, ini kalau ke kanan ni saya baca X. Inilah kawasan dia. Tapi kalau saya baca Y, daripada sini nak sampai ke sini ni berapa ni? Betul tak? Jadi kita kena tukar kepada nilai Y. Boleh kan? So macam tu lah. Yes. Maka kita baca sebagai 6. Boleh? Jadi kalau soalan X tu asalnya lebih besar, bila kita tukar kepada Y, kita baca terbalik, lebih kecil. Tapi jangan tukar gitu je, jangan ambil Y lebih kecil daripada 4. Kamu faham ke ni? Macam ni, sekali lagi, saya ulang sekali ya. Okay. Tadi jumlah tadi daripada sini sampai sini 10. Kalau kita baca daripada X, dia mahala ke sini. Ini X. Kalau mahala ke sini, ini adalah Y. Okey. Jadi kalau katakan X kita 4, maka Y itu kita baca 6. Boleh? Sebab jumlah dia pastikan mesti 10. Okey, jadi bila kita nak dapatkan, nak guna table, dalam table mana boleh baca lebih kecil? So, tukar lagi. Kalau kita tukar, saya akan gunakan 1 minus probability Y more than 6. Masih tak boleh guna table. Maka kita nak baca lebih besar dan sama dengan 7. Itu yang dia letak 7 ni. Kemudian kita bacalah table. Jadi kita baca table, jangan ambil 0.8. Kita baca table N sama dengan 10, mungkin muka surat 6. Muka surat 6 cari N sama dengan 10. Kemudian kita baca R kita 7. P 0.2. 0.2 baca 7.
Jadi 0.0009, betul? 9 ya? Ah, so macam itulah. Jadi bila kita dah tolak, dia akan jadi 0.9991. Ingat kan, jawapan dia pastikan 4 decimal places. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Yang pertama, kita step yang pertama, kita kena tukar X ni kepada Y. Itu step yang pertama. Cara nak tukar, ingat N kita tu jumlah dia 10. Pastikan ni, kalau kita jumlahkan mesti 10. Jadi kalau X tu 4, maka Y tu mesti 6. Kalau X tu 2, Y tu mesti 8. Sebab jumlah dia mesti 10. Kemudian cara nak tukar, kita terbalik je. Kalau lebih besar, maka letak lebih kecil. Dan ikut, kalau ada sama dengan soalan tu, ikut juga sama dengan. Boleh? Itu step yang pertama. X tukar kepada Y. Kemudian, bila sampai sini, kita guna kaedah biasa. Kalau kita nak baca table, mesti ada lebih besar dan sama dengan. Okay? Jadi, asalnya, saya kena buat satu tolak. Bila guna satu tolak, dia akan jadi kecil lawan dia besar. Equal lawan dia not equal. Dia tak sama konsep dengan X tukar kepada Y. Kalau X tukar kepada Y, kita tukar tanda je. Tukar tanda lebih besar je. Yang lain dia tak akan ikut. Tapi kalau yang ni dia akan ikut semua. Kalau guna satu tolak. Kalau guna satu tolak, kecil lawan dia besar. Equal lawan dia not equal. Boleh ingat ke ni? Okay. Okay, sama juga untuk soalan B. Step yang pertama, tukar kepada Y. Kalau lebih kecil, lebih besar, lawan dia lebih kecil. Terbalikkan je. Kalau sini 4, maka sini berapa? Supaya jumlah dia mesti 10. Ha, mestilah 6. Okey, untuk yang sekarang ni, boleh tak kita guna table? Mana boleh? Sebab dia lebih kecil. Jadi, kita akan gunakan 1 tolak Y. Lebih besar, ada sama dengan tak? Ah, yes. Jadi, refer pada table. Boleh? So, tengok N kita 10, muka surat 6. N 10, P 0.2. R adalah 6. 0.0064. Okay. So, macam tu lah. So, ingat ya, yang pertama, kalau kita nak tukar X kepada Y, tukar simbol lebih besar je. Jangan fikir pula, lebih besar lawan dia lebih kecil. Not equal lawan dia equal. Salah. Kalau X tukar pada Y, terbalikkan simbol inequality je. Yang itu je. Yang lain tu dia tak ikut. Terbalikkan je. Dan pastikan jumlah dia mesti sama dengan N. 10. Kemudian yang ni, kalau guna satu tolak, baru kita kena ambil kira. Ni tertinggal ni. Ikut cara saya tadi. Jangan ikut cara ni. X less than, bukan X, Y. 1 minus probability Y more than equals to 6. Ikut cara saya ni. Kalau ikut cara ni dah pusing-pusing lah. Buat pusing-pusing. Ikut cara saya ni. Dan terus jawapan. Okay. Okay. Kita kena teruskan juga. Oh, banyak lagi ni. Okay, ingat ya. Bila asyik 4 je, tak ada nombor lain ke? Kalau asyik 4 je, kamu salinnya lah. Yeah, betul. Yeah, betul. Okay, macam tu lah caranya. Okay. Jadi mudah ya. Step yang pertama, X tukar kepada Y, tukar simbol inequality je. Tukar simbol kalau lebih kecil, terus lebih besar. Dan kekal bentuk sama dengan. Okay. Maksudnya dia tukar ni je. Simbol lebih kecil je kepada lebih besar. Yang ni pun sama juga. Kalau X tukar pada Y,
tukar simbol less than je. Ha, jangan fikirkan ni ada sama dengan ke tak payah. Ikut soalan. Yang ni terus baca table. Yang ni tak boleh baca table. Kena tukar. Selepas 6 mesti 7. Okay. Ha, kalau katakan X tu sama dengan, maka Y pun masih sama dengan. Cuma jangan baca 4. Baca 6. Ingat kan, kita X terbaca daripada kiri bawa ke kanan. Yang Y ni daripada kanan bawa ke kiri. Memang sah lah bilangan dia tak sama. Okay. Ingat ya. Kalau X baca daripada sini. Okay, katakan sini 4. Yang ni X. Kalau Y, dia baca daripada sini. Itu yang kena ambil bacaan 6 tu. X baca daripada mula. Kiri ke kanan. 4. Tapi kalau Y baca daripada kanan, 6. Jangan baca 4 juga. Okey dah. Sudah? Sudah? Okey. Kita tinggal berapa minit lagi ni? Okey dah ya. Ni kalau tak sempat nanti kamu tengok video ni. Okey, contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Okey, yang ini boleh tak kita guna table? N kita 10. P kita 0.45. Boleh tak? Boleh dah kan? Yang tak boleh tu kalau terlebih daripada 0.5. Jadi jangan pergi rajin pula tukar kepada Y. Kalau tukar pada Y, nilai P dia akan jadi 0.55. Mana ada dalam table? 0.55. Jadi kekalkan soalan. Okey, kalau yang ni, okey, sekarang ni kita nak cari nilai A. Jadi kamu guna table, kamu guna table, cari N sama dengan 10. Kemungkinan dia mungkin muka surat 6 lah. Kita ambil muka surat 6. N 10. Okey, kita ambil N 10. Kemudian cari di bawah 0.45. 0.45. Ha, macam tu lah. Apa benda ni, soalan tak habis ni? Mana dia punya soalan? Tak ada. Ha, sepatutnya macam tu lah. Okey, kamu cari N tadi berapa? Ha, dah lupa pula N pula. Sekali lagi. N kita 10. Okey. N kita 10. P kita 0.45. Kamu cari nilai 0.4956. Ni kalau kita baca table, cari N sama dengan berapa? 10. P 0.45. Okey, kita akan cari nombor-nombor ni yang bacaan dia adalah 0.4956. Maksud dia kamu kena baca daripada dalam. Okey, mana? Yang hampir 5 ya? Ha, mungkin betul lah. Jadi kamu akan nampak bacaan dia adalah 5. Betul tak? Nilai R dia 5. Betul tak? Boleh? Kamu cari N 10. Kemudian tengok atas P 0.45. Cari dalam ni. Cari nombor ni. Nombor ni. Ha, mungkin kadang-kadang kamu tak akan dapat tepat nilai dia. Kalau dapat tepat, ambil hampir. Mungkin kamu akan dapat 0.4955. Boleh diterima. Yang penting kita nak tahu berapa nilai R dia. 5. Betul? 5. Maka A itu adalah 5. Boleh ke? Yang penting kamu kena baca kalau table, baca dalam ni. 0.4956. Baca berapa nombor ni? Okey. So dapatlah jawapan dia A sama dengan 5.
Ada masalah setakat ni? Boleh? Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B ni boleh tak kita terus tengok dalam table? Tak boleh sebab dia guna less than. Jadi kalau kita nak tukar, mesti guna 1 tolak probability X more than or equals to A. Kemudian jadikan probability ni sebagai tajuk. Okey, kalau kita tolakkan apa berapa? Ambil 1 tolak 0.89801. Berapa? Kamu tolak kan? Okey, dapat 0.1020, betul? Okey. Okey, daripada situ disebabkan dah ada simbol lebih besar dan sama dengan, ambil table, kamu baca N sama dengan 10. Kemudian P 0.45 sama tadi. Kamu cari nombor 0.1020. Baca berapa nilai R dia? 7 eh? Mungkin betul. Kamu cari, saya cari je. Boleh? Ingat baca daripada dalam eh? Daripada dalam. Dalam. Zas. Yes. 7. Yes, masa kecemasan sekarang. Masa kecemasan. Okey, dah macam tu lah. Okey. Okey, yang ini, yang sini kamu snap ya. Balik nanti kamu kaji. Kamu snap ni. Snap. Saya tak tunjukkan ni. Saya nak teruskan contoh yang kelima ni. Okey, yang terakhir. Boleh? Kita rempit sekejap. Okey, kita teruskan. Okey, kadang-kadang soalan. Sebenarnya kalau kita bincang min. Bukan bincang min. Kita bincang binomial. Dia cuma ada dua maklumat je. X distribute by binomial. With N and P. Maka kalau soalan kata find min. Min ni mudah. Min ni sama dengan NP. Settle. Kemudian cari variance. Lagi senang. NPQ. Nak cari standard deviation. Dah ada. Kita ambil square root of variance. Dah. Macam tu je. Selesai. Mudah. Tak payah kita gunakan formula yang canggih-canggih. Bila binomial je, nak cari min. N darab P. Settle. Kalau katakan N 10, P 0.2. Ambillah 10 darab 0.2. Dapat min. Tiba soalan kata cari variance. Maka ambillah 10 darab 2. 10 darab 0.2. Darab dengan 0.8. Dapatlah variance. Boleh? Okay. Dia punya cara nak cari tu mudah. Yes, yes. Ingat ya, mean ni kita boleh tulis sebagai expectation of X. Kita dah belajar. Expectation of X tu maksud dia mean. Kalau nak guna simbol, guna simbol. Simbol apa? Ni simbol apa ni? Jangan miau pula. Miu je, miu. Miu. Adik kepada miau lah. Miu. Yang ni sigma eh, ok. Kita teruskan. Okey, ni contoh ya, contoh. Jadi, yang pertama kita ada maklumat min. So, min tu adalah expectation equals 3. Ini maksud dia NP. Ingat, min tu adalah NP. Samakan dengan 3. Selesai. Kemudian kita ada maklumat variance. Variance tu adalah NPQ. Variance tadi, NPQ. Sama dengan 51/20. Dan kamu selesaikan lah. Okey. Ini saya nak tunjukkan min tu macam mana, variance tu macam mana. Min NP, variance NPQ. Kemudian kamu ubahlah semantina question. Okey, ini kamu salin je ni. Boleh ke? Okey, nanti kamu tengoklah video ni. Dan itulah jawapan dia.